Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai Mams, di video kali ini aku mau berbagi informasi resep MPASI 6 bulan pertama sekaligus cara memasaknya ya. Alhamdulillah sekarang anak aku udah 6 bulan dan aku mau kasih MPASI. Nah, untuk MPASI 6 bulan pertama anak aku, di sini untuk karbonnya aku pakai nasi putih, protein nabati pakai tempe. Ini cuma sepotong aja ya, Mam. Untuk sayurannya aku pakai wortel. Protein hewaninya pakai daging ayam. Untuk bumbu aromatiknya aku pakai bawang merah dan bawang putih sama daun salam juga. Iya Mams, untuk lemak tambahannya di sini aku menggunakan minyak mazola yang kayak gini ya Mams. Ini lebih bening dari Evo. Minyak mazola ini digunakan untuk menumis ya Mams, tapi di sini aku nggak ditumis dulu dan bisa langsung juga dikasih di pas nanti buburnya udah mateng. Nah, ini adalah Evo. Kalau Evo itu lebih pekat dari mazola. Evo ini bisa digunakan untuk lemak tambahan saat buburnya udah mateng, tapi Evo ini nggak bisa digunakan untuk menumis ya Mams. Nah Mams, dulu MPASI anak aku yang pertama itu menu tunggal selama 2 minggu. Menu MPASI tunggal adalah menu makanan untuk si kecil di awal pemberian makanan semi padat yang hanya terdiri dari satu jenis makanan ya Mams. Jadi dalam waktu tertentu si kecil hanya mengkonsumsi satu bahan makanan saja. Nah contohnya dulu aku kasih Mas Bian bubur beras, jadi hanya bubur beras ditambah asip gitu ya Mams. Kalau misalnya pur alpukat ataupun pur pepaya itu tinggal ditambah asip saja. Tapi menu tunggal ini tidak direkomendasikan sama WHO ya Mams. Jadi untuk adik Misha sekarang MPASI 6 bulan pertamanya langsung ke menu 4 bintang. Oke Mams, kita lanjut aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita iris-iris dulu untuk semua bahannya, daging, tempe, wortel. Dan untuk wortel di sini aku diparut aja ya Mams, supaya nanti bisa lebih cepat matangnya gitu, cepat lembek maksudnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan bubur bayinya. Kita masukkan dulu 4 gelas sampai 5 gelas air matang ataupun bisa air mentah juga ya Mams, karena ini nanti juga akan mendidih. Kemudian kalau udah mendidih kita masukkan bawang merah sama bawang putih, ayam, tempe dan juga wortelnya. Nah kalau Mams menggunakan sayuran seperti brokoli ataupun daun sawi itu bisa dimasukkannya nanti kalau airnya sekiranya tinggal sedikit supaya tidak overcook. Dan jangan lupa masukkan juga nasi sama daun salamnya. Udah gitu kita kocek-kocek aja seperti ini. Nah, di sini juga Mams bisa menggunakan beras langsung ya Mams, tapi aku pakai nasi putih aja karena supaya lebih cepat matangnya. Kemudian kita tutup dan tunggu sampai airnya sedikit menyusut. Nah, kalau misalnya nasinya masih sedikit keras, Mams bisa tambahkan lagi air sekiranya aja sampai nasinya lembek seperti bubur. Selanjutnya kalau udah mateng kita saring buburnya. Jangan lupa sebelum disaring kita buang dulu untuk bumbu aromatiknya seperti bawang merah, daun salam, dan juga bawang putih. Karena anak aku baru 6 bulan pertama, jadi buburnya disaring 100% ya Mams. Atau bisa juga di blender karena aku nggak punya blender khusus untuk MPASI, jadi disaring aja. Tapi menurut artikel yang pernah aku baca, menghaluskan MPASI bayi itu sebaiknya disaring secara manual ya Mams. Kalau menggunakan blender itu bisa mengurangi nilai gizinya. Buat Mam yang bingung cari saringan, aku rekomendasiin untuk food maker yang ini, bagus banget. Di sini terdiri dari macam-macam ya Mams. Ada wadahnya, kemudian ada saringannya, kemudian ada sendok untuk ngebejek-bejek buburnya. Pokoknya komplit banget, harganya juga murah, cuma 25 ribuan. Mams bisa lihat yang unboxing perlengkapan MPASI ya. Nanti aku tulis linknya di bawah.
Nah, kalau misalnya udah penuh di bagian bawahnya, kita pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar supaya bisa lebih cepat ya, Mams. Nah, ini udah beres. Kemudian aku bagi-bagiin dulu untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, ini aku simpan di wadah kedap udara berbahan kaca. Nah, untuk bahan kaca ini tentunya aman ya, Mams, daripada bahan yang plastik. Kalau udah, kemudian kita tutup rapat wadahnya. Selanjutnya kita masukkan ke kulkas. Kalau sekiranya buburnya masih kental, Mams buburnya masih kental, Mams bisa tambahkan juga air untuk mengencerkan sesuai usianya ya. Sesuai usianya ya, Mams. Nah, di sini aku tambahkan air sedikit. Nah, ini aku tambahkan lagi air sampai mencapai tekstur yang diinginkan. Seperti ini. Dan terakhir kita masukkan lemak tambahannya, Evo. Udah deh, jadi. Aku nggak kasih keju dulu ya, Mams. Nanti kalau udah 6 bulan setengah baru aku kasih keju untuk lemak tambahannya. Nah, ini reaksi pertama kali anak aku makan. Tuh, agak sedikit bingung kayaknya, Mams. Yang tadinya minum ASI full, sekarang bisa makan MP ASI. Mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depan MPASI-nya bisa lancar dan gak ada drama GTM. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mams, ini beberapa menu MPASI adik Misha 6 bulan sampai sekarang 7 bulan ya, Mams. Nah, untuk protein hewaninya aku ganti setiap 5 hari sekali. Nah, di sini aku baru mengenalkan protein hewani, itu ada ayam, kemudian telur yampung, terus ada hati ayam dan juga telur puyuh. Terakhir ada ikan. Aku belum mencoba untuk protein hewani yang lainnya. Mudah-mudahan nanti di bulan ke-8 aku mau mencoba protein hewani udang dan daging sapi. Untuk sayurannya bisa juga ganti-ganti ya, Mams. Ada sayuran wortel, brokoli, pakcoy, tomat, dan lain sebagainya. Nah, untuk protein nabatinya bisa pakai buncis, kacang-kacangan, dan lain sebagainya ya, Mams. Untuk buah-buahannya di sini aku menggunakan pur, pepaya, pir, apel, alpukat, dan juga jeruk baby. Nah, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mams yang lagi memulai MPASI anaknya ya, Mams. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.